Senandar lagi. Ah, salah pengertian Jalu. Bola ditangkap oleh penjaga gawang dari Milanisti. Masih pemain mencari teras ke tengah. Ada Jalu, salah pengertian Jalu, diblok bolanya oleh pemain Milanisti. Masih didapat lagi oleh mitra teras. Ada Senandar ke Edo. Masih Edo terdekat Conte, Ibrahim Conte ke belakang dia. Ada Muhyiddin, Ibrahim Conte lagi. Masih Ibrahim Conte lagi, Senandar, Ibrahim Conte, Muhyiddin lagi ke belakang dia. Masih Sina memainkan ball possession rupanya mitra teras. Masih mitra teras crossing ke depan. Tidak ada rekan di sana. Masih pemain Milanisti nomor punggung 11 mencerdekan. Diblok lagi oleh pemain mitra teras. Masih pemain mitra teras crossing ke depan. Hampir saja bola melenceng ke atas mitra gawang dari penjaga gawang Milanisti. Tendangan gawang lagi untuk Milanisti. Dilakukan oleh pemain bertahan dari Milanisti, sudah dilakukan ke depan. Cukup pendek. Masih pemain-pemain Milanisti. Nomor punggung 77 menyusul dia. Tidak ada kawan yang membantu. Ada nomor punggung 15 mencari rekan-rekan. Masih pemain-pemain dari Milanisti. Nomor punggung 16 mencari rekan di pemain Senandar. Masih Milanisti lagi pendek dia. Bermain-main nomor punggung 81 Milanisti di sektor pertahanan dari mitra teras nomor punggung 11. Shooting langsung, apa yang terjadi? Melenceng ke sebelah kanan penjaga gawang dari mitra teras. Mengakibatkan tendangan gawang lagi untuk mitra teras. Igor sudah dilakukan ke Sina. Masih pemain-pemain dari mitra teras memainkan ball possession. Masih Sina mencari rekan-rekan ke depan dia. Ali Ibrahim Conte di sana. Masih pemain-pemain dari mitra teras pendek saja dia ke depan. Ali Ibrahim Conte di sana. Masih Ibrahim Conte di bawah satu pemain, tidak bisa melewati, bukan pelanggaran. Terjatuh rupanya Ibrahim Conte. Masih pemain-pemain dari Milanisti nomor 21 ke depan. Ada siapa di sana? Oh, ternyata ada Sina. Masih Sina tidak bisa melewati pemain yang satu ini. Masih pemain mitra teras mencari rekan. Anggur rupanya ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Milanisti. Masih pemain-pemain mitra teras ke depan. Ada Ibrahim Conte di sana. Masih Ibrahim Conte. Ada Jalu. Oh, bolanya membentur penjaga gawang dari Milanisti. Apa yang terjadi rupanya di sana? Masih Milanisti ke depan. Tidak ada rekannya dia. Jauh sekali. Masih pemain-pemain dari mitra teras. Muhyiddin. Masih Muhyiddin. Dibayang-bayang Muhyiddin. Masih Muhyiddin bermain-main di belakang dia. Masih Muhyiddin bermain santai rupanya pemain-pemain mitra teras. Ada Senandar lagi, Anggo lagi. Masih Anggo mencari rekan di depan. Ada Jalu, lepas Jalu di sana. Masih Jalu ke belakang lagi. Ada Anggo. Masih Anggo ke depan. Ada Ibrahim Conte, bukan offside. Masih pemain-pemain dari Milanisti ditangkap oleh penjaga gawang Juliandra Ekopin. Milanisti sudah dilakukan di depan. Dapat oleh Senandar, terjatuh Senandar. Masih pemain-pemain di atas menguasai jalannya pertandingan. Ke belakang dia. Ada Edo di sana. Masih Edo, Senandar lagi. Masih Senandar mencari rekan. Ada Budi di sana. Oh, terlepas Budi. Oh, Ibrahim Conte rupanya terjatuh. Masih Milanisti nomor punggung 77 di sana. Milanisti, masih Milanisti. Gesang kapten lagi, nomor punggung 77 Milanisti. Masih Milanisti crossing ke depan, cukup pendek saja crossing di sana. Bola keluar dan mengakibatkan
tendangan penjuru lagi untuk kesekian kalinya untuk Milanisti. Pendek saja ke depan dia. Ada sang kapten nomor 77 lagi crossing ke depan. Apa yang terjadi? Bola keluar. Diheading masih pemain Milanisti di sektor pertahanan dari Metatas. Crossing langsung dibuang oleh Sina. Masih dapat lagi pemain-pemain Milanisti. Masih Milanisti menguasai jalannya pertandingan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Metatas. Masih nomor 77. Oh, didapat oleh Edo. Masih pemain-pemain dari Metatas. Ada Ibrahim Konte, masih Ibrahim Konte. Beliau klik dari Ibrahim Konte. Ada Budi, Budi terlambat rupanya. Budi pemain asing yang keempat. Sudah masuk, Ibrahim Konte. Gol kelima untuk Ibrahim Konte. Gol kelima untuk Mitra Teras dicetak oleh Ibrahim Konte. Gol yang cukup berkelas. Gol 5-0 untuk Mitra Teras FC. Masih pemain-pemain dari Milanisti mencari supaya bisa nyetak atau membobol gawang Mitra Teras, tidak bisa dilakukan. Masih Ibrahim Konte, ada Jalu di sana, masih Jalu, ada Budi, masih Jalu di sana dibayang-bayang oleh pemain Milanisti, terjatuh pelanggaran.